Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Seorang Bidah bersama aku Kai. Macam biasa aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Kali ini aku nak recap perlawanan tertunda Liga Super, perlawanan ke-15 di antara PJ City menentang Kedah. Dalam perlawanan ni nampak macam Kedah turunkan 12 orang player. Tapi kena tengok betul-betul. Seorang tu sebenarnya referee. Color jersey ref ni lebih kurang pula dengan color jersey Kedah. PJ City dikejutkan dengan gol awal oleh Rabih Ataya. Badrul dengan Rabih Ataya buat set piece yang menarik lah. Badrul setting, buat back pass, terus di-shoot oleh Rabih Ataya. Aku rasa kalau wall PJ City ni tak pecah, mungkin boleh tahan shooting Rabih Ataya tu. Tapi mungkin disebabkan miscommunication lah dekat wall PJ City ni. Lepas score first goal ni, kita nampak Kedah slow down sikit. Tak banyak buat attacking, just menyerap je serangan daripada PJ City. Mungkin bila dah kena awal macam ni, PJ City ni dia tak main tactical biasa lah. Sebab biasanya PJ City ni main defensif sikit. Tapi lepas kena goal awal ni, PJ City lebih banyak pegang bola dan control ball. Banyak gerakan menyerang yang dibuat oleh PJ City, tapi bila sampai dekat area final third, diorang akan kerap hilang bola. Kalau hilang disebabkan challenge oleh defend Kedah tu tak apa, tapi ni hilang bola disebabkan pass tak betul, first touch tak betul, disebabkan mistake-mistake sendiri. So rugilah untuk PJ City. Walaupun game ni nampak macam slow sikit, tapi ada juga scene gaduh-gaduh. Biasalah Liga Malaysia, kalau tak gaduh tak sah. Pergaduhan manja di antara Kepah Sharma dengan defend PJ City, Sukri. Ref malam ni selain membuat keputusan yang kurang bijak untuk pakai jersey warna apa, tapi daripada segi mengawal perlawanan pada malam ni, agak okey lah. Dia tak cakap banyak, terus dia bagi yellow card kepada Kepah Sharma dengan Sukri ni. Hujung-hujung first half pun ada juga bunga-bunga nak bergaduh lagi. Kali ni di antara Kepah Sharma dengan Salomon Raj. Oh, ramai betul tak puas hati dengan Kepah Sharma malam ni. Sekali lagi berjaya dikawal oleh referee dan Kedah membalas dengan gol lewat first half ni. Sekali nampak macam Kepah Sharman yang skor gol tu, member pun dah celebrate bagai. Tapi rupanya Prabakaran yang buat own goal. Second half bermula, referee membuat keputusan bijak untuk menukar jersey diorang kepada warna kelabu. Bukan setakat player atas padang je yang confused. Penonton yang tengok dekat YouTube ni pun boleh confused dengan jersey yang referee pakai masa first half tadi. Nampak macam Kedah main 12 orang. Pada minit ke-56, akhirnya Kepah Sharman skor gol peribadi dia untuk malam ni. Jeremy Lim tak dapatlah beat fizikal Kepah Sharman ni. Tapi aku peliknya, Cece Kipre ni diberikan masa yang banyak lah untuk assist kepada Kepah Sharman. Tak ada mana-mana player PJ City ni pun yang pressure Cece Kipre ni. PJ City dapat first goal diorang pada minit ke-62 menerusi gerakan daripada Prabakaran yang buat gerakan solo dari bawah naik sampai ke atas, terus crossing bagi kepada Khairul Muhammin untuk Khairul Muhammin tewaskan bekas rakan sepasukan dia, Ifuad. Kiranya gol sagu hati yang pada aku deserve lah untuk PJ City yang banyak buat attacking malam ni. Pada minit ke-70, permainan semakin rancak. PJ City buat gerakan yang lebih kurang sama macam first goal diorang tadi. Cumanya kali ni Khairul Muhammin di posisi yang sempit sikit lah untuk buat shooting terus. Jadi dia buat keputusan untuk cut back kepada member dia. Tapi Renan Alves lebih pantas, dia buat sliding untuk clear ball. Player PJ City demand bola terkena tangan Renan Alves tu. Tapi pada masa yang sama, Kedah terus lancarkan counter attack menerusi Cece Kipre. Rafi sebagai last man terpaksa one by one dengan Cece Kipre dan akhirnya Cece Kipre dijatuhkan. So referee bagi second yellow card dan terus red card kepada Rafi. Dan pengorbanan Rafi ni berbaloi lah sebabnya free kick tu tak masuk. Dan sekarang ni PJ City terpaksa bermain dengan 10 orang player. Nampaknya Coach Hadi tak puas hati dengan 3 gol Kedah ni. Pada minit ke-80 dia masukkan Faizat dan Fayyad sebagai fresh leg di bahagian serangan Kedah. PJ City pun membuat pertukaran di bahagian serangan dengan memasukkan Darren Lock dengan Mahali. Dah lama kita tak tengok Darren Lock ni, mungkin dia dah baiklah daripada injet dia. Cuma pertukaran Coach Aidil lebih berbaloi sebabnya Fayyad dapat skor gol ke-4 untuk Kedah. Last minute masa extra time. So dengan gol tu, securelah kemenangan Kedah. Menewaskan PJ City dengan keputusan 1-4. Kekalahan PJ City ni juga merupakan kekalahan kali ke-5 berturut-turut diorang. Dan kemenangan Kedah ni pula merupakan kemenangan kali ke-3 berturut-turut diorang. Keseluruhannya aku tengok PJ City ni main okey je. Dia punya transition daripada defensive ke attacking tu pun memang pantas. Cuma masalah diorang tak ada striker lah. Dan midfield pun tak berapa nak solid. Kalau ada seorang midfield yang boleh supply bola ke bahagian serangan, mungkin PJ City ni akan lebih power lah. Dan kita memang tak nafikan lah kualiti player PJ City ni kurang sikit lah dengan kualiti player Kedah.
Tak apa, ini baru first season pakai semua local player. Ha, mungkin next season player-player semua dah matang, just perbaiki je posisi-posisi yang kurang sikit musim ni. Mana tahu PJ City boleh pergi jauh lah dengan pakai player local je. So, Kedah sekarang ni melonjak ke tangga ketiga liga, dua mata di belakang Terengganu dengan baki dua game tertunda lagi. PJ City pula mengumpul 18 mata, masih tak selamat lagi sebenarnya. 5 mata je lagi di atas Perak untuk terhumban ke Liga Perdana. Aku personally harapkan yang PJ City ni kekallah dalam Liga Super pada musim ni supaya dapat buka mata pengurusan pasukan-pasukan lain yang pakai banyak import tapi main tak ke mana juga. Dan hopefully musim depan ramai lagi lah yang ikut jejak langkah PJ City ni pakai local player je kalau tak mampu. Aku rasa itu je untuk video kali ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.